Hari ini tepat 11 tahun yang lalu, kau hadir menyapa dunia. Setelah 9 bulan, kau tumbuh dan berkembang dalam perutku. Akhirnya, aku bisa memelukmu, bayiku. Dan hari ini, kau sudah berumur 11 tahun. Kau adalah buah hatiku. Padamu, berjuta cinta selalu tercurah. Dengan ikhlas, dengan indah, anakku. Segenggam dan sebait doa selalu untuk. Jadi hari ini tuh Lingga sedang ulang tahun ke 11. Sudah 11 loh, Dek. Umurnya 10. Dia berharap masuk 10 tahun aja ya, padahal hari ini dia sudah umur 11 tahun. Dan kali ini saya tidak memberikan kue ulang tahun, jadi memang sengaja. Dan dia memilih untuk makan. Makan apa, Dek? Katanya dia mau makan stik aja untuk merayakan ulang tahunnya kali ini. Dan nah, buat Lingga nih, punya harapan apa nih ya pada saat hari ulang tahun ke-11 nih ya? Kalau mama sendiri berharap semoga Lingga jadi anak yang soleh, Lingga bisa lebih serius lagi belajarnya, jadi anak yang pintar, nanti bisa mencapai cita-cita kamu apa sih, Dek? YouTuber. Cita-cita kok jadi YouTuber? Dokter. Mau jadi dokter katanya ya. Doain juga teman-teman ya, semoga Dek Lingga bisa mencapai cita-citanya. Kalau Dek Lingga sendiri harapannya apa nih ulang tahun ke-11 nih? Semoga pandemi hilang biar aku ada penghasilan. Penghasilan? Maksudnya apa ya? Sederhana banget ya keinginannya anak-anak itu ya. Semoga pandemi segera berlalu, jadi bisa masuk sekolah gitu ya, Dek ya. Bisa masuk sekolah dan dapat uang saku katanya. Oh my god. Ibu sebenarnya gak dikasih uang saku ya kok di rumah ya? Jadi memang enggak saya kasih uang saku teman-teman, tapi saya sediain makan, ada jajan di rumah seperti itu, dan rasanya ada sesuatu yang berbeda ya buat dia, dan dia berharap pandemi segera berakhir dan tetap bermuluk-muluk biar dia punya penghasilan uang saku maksudnya. Nah, sekarang kita sudah ada di Solo Stick ya, teman-teman tempatnya. Ini agak rame. Nah, ini saya pesan lemon tea anget. Lingga pesan apa? Lemon tea yang es. Lemon tea cool lemon tea katanya. Kenapa sih kamu suka steak? Ya karena enak. Lucu ya kalau ngobrol sama Ana ini tuh random gitu dia menjawabnya tuh. Yang simple-simple ya enak katanya. Kan nasi padang juga enak. Terus kemudian bebek juga enak. Lebih suka mana? Sate. Gak nyambung ya ditanya antara steak, nasi padang, sama bebek. Dia milih sate katanya. Jadi makanan favorit Lingga itu adalah, yang pertama, makanan favoritnya apa? Sate. Sate. Terus? Steak. Yang kedua steak. Terus? Padang. Padang. Bebek. Yang saya sebutin tadi ternyata itu merupakan makanan favoritnya Lingga semua ya teman-teman ya. Wow, udah datang. Aku. Apa ini, Mas? Mix. Mix. Wow. Ini makananku. Ya. Ini dia sticknya, saya pesen yang mix ya.
Ya udah nggak sabar untuk makan. Makannya bareng-bareng toh. Nah ini dia, ini adalah untuk yang mixed ya. Nah segini itu harganya 22.000 nih teman-teman ya. Ini enak banget. Ini kuahnya mantap nih. Kalau ini adalah beef ya, tanpa tepung. Wah, lihat ininya. Panas, ini enak banget ya. Ini tanpa tepung. Kalau Lingga dia sukanya yang tanpa tepung. Seperti ini kelihatan hot plate-nya. Mantul. Oke Lingga, kita akan makan. Jadi kita makan hari ini dalam rangka Lingga ulang tahun ya. Nah, silakan Lingga berdoa terlebih dahulu. Selamat makan, kita nikmati dulu solo stick di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat menikmati Lingga. Kenapa Lingga suka yang tidak pakai tepung? Karena menurutku lebih enak. Lebih enak gimana? Gak tahu. Pokoknya lebih enak. Emang enak yang mana? Tau gak sih? Ini tuh sendok minuman dibuat ngikutin kuah nih ya, dicobain semua kuahnya. Astaga. Oh my god, ya itu tuh tingkah apa coba ya Allah. Saking senangnya dia namanya stick ya, coba dicobain semuanya. Sedot, sedot. Oh dada. Dada 2 bawah 1. Oh dada 2 bawah 1. Ya dan ronde kedua ya, Lingga makan lagi, katanya tadi kurang kenyang. Dan kita saat ini makan nasi bebek Madura ya teman-teman ya, kita akan nyobain nih. Minumnya apa? Nah untuk menu yang kedua ini adalah bebek Madura ya teman-teman ya, yang beda ininya nih, ada semacam kuahnya ini. Ini beda banget nih rasanya ya, ada ininya tuh. Enak nih teman-teman ya, jadi enaknya tuh di sini. Nah ini Lingga makan yang kedua loh ya teman-teman ya, setelah tadi makan steak, sekarang makan bebek Madura. Gimana rasanya? Enak. Sama stick tadi enak mana? Stick. Karena dia suka stick sih. Kuat, abis tadi makan, makan lagi. Bisa, kuat. Muat perutnya. Panas. Panas katanya. Ya, dia sedang milih-milih es krim nih teman-teman nih. Jadi hari ini judulnya adalah Lingga ulang tahun makan sampai puas. Kamu mau beli apa dek? Coba kasih lihat apa sih? Coba lihat. Tuh, terus?
Berapa es krimnya? 2 4 Coba lihat. Ini 10.400. Ini 2.000. Oke, karena aku katanya ini boleh makan sepuasnya, aku mau makan steak dan bebek. Aku akan makan ini kecuali snack kucing dan iya, biskuit ini buat manusia semua. Nah, ini ada mochi yang cookies and cream. Tadi aku ini beli 2. Nah, ini ada permen rose rasa blueberry. Ini buat aku kalau yang rasa cherry ini buat masa. Nah, terus ini ada cimori rasa almond. Enak kayaknya. Terus ini ada cimori yogurt yang rasa strawberry. Ini gak ada mochi ya, yang rasa strawberry. Ya, pokoknya makan. Cimori rasa almond ya. Aku minum. Pokoknya makan minum sampai kenyang. Strawberry. Mantap. Pokoknya makan sampai kenyang. Pokoknya makan dan minum sampai kenyang. Terima kasih, Mama. I love you. Kau udah kekenyangan ya. Mana ada? Hah? Masih lapar. Hah? Masih lapar katanya. Oh my god. Perut apa bendungan itu? Bikin ketawa terus ya kalau sama Lingga itu ya, dia si doyan makan. Makanya badannya dia gemuk seperti ini. Jadi dia tuh gemuk itu setelah tahun 2020 dia itu kan pernah kena usus buntu ya. Jadi setelah operasi itu selera makannya itu meningkat, teman-teman. Jadi dulu dia nggak segemuk ini gitu kan. Nah, setelah peristiwa itu gitu ya, dia lebih suka makan dan paling suka sama namanya sate. Akhirnya dia menjadi segemuk ini ya, Ling. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton video Lingga dan sampai ketemu lagi dengan Lingga di episode selanjutnya. Terima kasih, dadah.